Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review sebuah siren ya. Sebuah siren apa ya ini ya? Jadi untuk kali ini kita akan nge-review sebuah siren Wilen HHS 2200 ya. Tapi ini second ya. Tapi second di sini bagus banget. Masih bagus ya. Di sini tertulis HHS 2200 remote siren ya. Untuk pembuatannya bulan 10 2010. Ini pertama kali sebelum HHS 3200 ya. Oke. Untuk ininya ya, case-nya ini aluminium full. Kuat ya. Di sini juga ada 20 ampere, 15 ampere dan 10 ampere. Di sini ada soket. Di sini ada kabel-kabelnya. Kabelnya berantakan banget. Karena ini baru datang ya, belum gua rapiin. Nah, jadi di sini fungsinya ya. Di sini untuk remote control. Kita sampaikan dulu. Kita cek ya. Kabel sudah banyak lah. Masalahnya kalau nggak ada manual book itu agak sulit ya. Ini untuk ini ya. Arus kalau nggak salah ini untuk toa ya. Ah, nggak, bukan. Ini kemungkinan untuk lampu nih. Ini lampu, dan ini toa ya. Ini toa nih, speaker. Jadi ini fungsi ini, aduh, berantakan lah. Ini letakinnya di sini. Kita sambungin dulu nih semuanya nih. Ini di belakang ya. Ini toa, ini output ini. Ini output ya. Ini output. Biar output itu ya. Nah, ini untuk saklar lampu ini atau rig kebiasaan. Di sini juga bisa ngidupin rig ya. Nih fungsinya di situ ya. Gak usah dicolok. Masalahnya sulit nanti lepasnya. Nah, jadi untuk di sini full. Nah, di sini outputnya nih. Output dari toa, dari output lampu. Di sini mungkin dari arus ya nih mungkin ya. Ini arus input ini. Jadi kekuatannya ini 200 watt ya. Murni 200 watt. Nah, jadi di sini ada volumenya. Kalau nggak salah ini ada 2 biji lubang. Ini adalah volumenya. Oke. Dan fungsi ini aku kurang tahu, mungkin ini buat install ya. Nah, ini untuk volume nih. Ini juga bisa untuk volume rasanya. Masalahnya kalau nggak ada manual box ini sulit jelasinnya, karena aku nggak paham ini, kurang paham. Oke, amplinya seperti ini, full aluminium, jadi nggak gampang panas. Kekuatannya juga murni. Nah, jadi untuk hidupin ini ya, siren HHS 2200 ini menggunakan 12 volt atau 24 volt. Tapi rekomendasi menggunakan 24 volt karena ini arusnya sangat besar. Kalau nggak sesuai dengan arus yang dipakai, contohnya nih kan kita menggunakan arus di stop kontak di mobil. Nah, stop kontak itu kalau kita injak pedal gasnya dia akan naik arusnya. Tapi kalau kita kurangin gasnya dia akan turun. Nah, itu mengakibatkan jebolnya IC power di siren ini ya. Nah, itu penting buat kalian tahu yang mau masang siren di kendaraan motor atau yang lain, itu jangan sampai dimasukin di kunci kontak. Oke, kabelnya aduh bagus banget, kabelnya ambur. Oke, masalah. Nah, jadi kita akan ngebahas untuk ininya ya, remote ya. Nah, jadi remotenya ini handlernya kecil ya daripada HHS 3200. Ini lebih
enak ya dipegang karena ini kecil nih, pas di tangan, posisinya juga enak di sini. Nah, jadi ini adalah untuk chord 1, chord 2, ketiga ini untuk lampu ya. Bisa lampu. Ini juga di sini bisa digunakan untuk grill, handspring ini untuk siren, main siren. Semuanya bisa disetting ya. Bisa disetting dari aplikasinya yaitu Command Wayland. Aku lupa itu ya nama aplikasinya. Nah, itu untuk setting Wayland ini. Jadi kita nanti dicolok di komputer baru di setting mau suara-suara yang gimana lengkap di sana ya. Di sini air horn. Di sini main handsfree. Handsfree ini yang panjangnya ya. Siren, phone flash, flash. Berarti ini lampu grill nih. Rear flash ini aku nggak tahu. Lock kuncinya ya. Off-nya. Oke, di sini juga ada PTT untuk kita bicara. Dan di belakang ini juga ada mounting. Mountingnya ini nggak ada ya, nggak ada yang mounting di mobilnya karena ini second ya. Harusnya ada nih, letakinnya di sini biar dipasang. Tapi ini nggak ada. Oke, penampilan masih bagus seperti baru, 80% seperti baru ya. Paling-paling lecet-lecet pemakaian aja, itu nggak berpengaruh ya. Lecet-lecet seperti ini nggak berpengaruh dari segi suara ya. Karena kalau lecet ini kan dia aluminium nih, nggak masalah, dia nggak merusak suara. Ini untuk remote-nya dan ini kabel-kabelnya ya, baru datang tadi malam. Oke, nanti kita akan coba bunyinya di video selanjutnya aja. Ini rekomendasi Towa minimal ya, minimumnya itu harus menggunakan Carson juga bisa, tapi yang dengan 100 watt murni. Tidak rekomendasi untuk TS200N, YD, YHD atau YL, itu enggak rekomendasi. Lebih bagus menggunakan Wayland asli juga, 314, 315, SA40 bisa, low pro itu ya. Juga bisa ditambah Fennec Hammer juga bisa, oke. Nah, itu. Ini bagus, masih bagus, 80% ya, masih kelihatan baru. Oke. Ini samping-sampingnya tajam. Kita akan install nanti, baru kita tes sirennya ya. Tapi sudah kayaknya sudah diinstal sih ininya. Tapi kita akan cek lagi dan kita akan perbaharui isinya biar lebih jos kalau dipakai ya. Oke. Untuk ini nanti kita akan jelasin pas instalasi. Karena saking banyaknya kabel, nanti kita akan rombak dulu. Kita ini ya, apanya? Kita pisah-pisah dulu baru kita pasang kembali. Oke ya. Instalasinya mungkin beberapa hari ini karena sudah ada yang mau pesan ini, oke. Untuk stok bisa kalian tanyakan di lagi di tokonya nantinya. Oke. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita akan next episode nantinya ya. Untuk kalian yang suka dengan siren macam-macam dan ingin membelinya, silakan kalian langsung dikunjungi Strobo Siren Kalimantan untuk Instagramnya. Dan untuk kalian yang mau nanya-nanya langsung menggunakan WhatsApp 0813-4645-6789. Nah, itu untuk nomor WA-nya ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya langsung ke sana. Dan kalian mau nelpon langsung melalui via telepon rumah atau yang lain bisa aja di 0857 3145-6789. Itu untuk nelpon lewat pulsa juga bisa ya. Kami 24 jam bisa menerima kalian untuk bertanya-tanya. Terkecuali kami sibuk. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di next video instalasi dan coba sirennya ya. Oke, bro. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silakan kalian like dan share apa bila video ini bermanfaat bagi kalian. Oke. Dan untuk kalian yang mau request siren-siren macam-macam dan yang lain atau strobo, silakan kalian tulis di kolom komentar.
Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Bye bye.